guys, Mbak Queen di sini, dan kali ini gue mau nyoba mod Resident Evil During the Storm. Asik. Gimana? Gue bisa nggak nge-impersonate channel yang sebelah? Aduh. Ya, kali ini Mbak Queen mau nyoba mod Resident Evil During the Storm. Jadi di sini menceritakan dari sisi Kevin Raymond. Kita kenal Kevin Raymond ini dari Resident Evil Outbreak, baik yang file 1 ataupun file 2. Dia itu adalah satu officer dari Raccoon Police Department yang katanya dia menyebut dirinya Stars Wannabe. Ya, sebenarnya memang dia hampir direkrut menjadi Stars Officer. Cuma ya satu dan lain hal dia nggak masuk. Ya udah, daripada kelamaan, gue langsung play aja deh. Untuk link downloadnya, baik download modnya ataupun download Resident Evil 2 yang versi PC-nya, gue taruh di description box ya. Ya udah, daripada kelamaan, yuk. Kita langsung ke prolognya aja, guys. Okay. Untuk beberapa player yang udah mainin mod ini, katanya ada 5 tipe ending. Bakal gue cari semua gak ya? Kayaknya ya lihat nanti aja deh. Gue bisa dapet 5 atau mungkin gue bisa dapet 2 atau 3. Ya gak tahu sih. Pokoknya gue akan coba cari beberapa ending yang berbeda deh buat kalian, biar kalian bisa cek langsung. Oke. Ini untuk mod termasuk apa, niat banget sih? Sih? Okay. Empty, of course. Ngeluh dia gak ada makanan, makanya nyetok makanan. Apa nih di mejanya? Iya, beresin lah. Udah. Iya, kamar mandi apa nih? Aleh. Handsome. Yalah. Agak sedikit mellow banget ya si Kevin di sini ya. Oke, udahan mandinya. Ganti baju nggak ya? Nggak usah lah, langsung cabut aja. Ini kita lihat kamarnya dulu ya. Ini ada TV-nya dia. Oke. Oh, that's cool. Keren. Nih, kerjaan ditinggal-tinggal nih. Nih, kalian yang kerja nih, kalau ada kerjaan jangan ditinggal ya. Dan itu adalah reminder untuk diri gue sendiri juga. A bit. Itu gambar-gambarnya kenapa banyak banget ya? Ya udah, biarin aja. Udah. Mas ganti baju. Alah. Mesti ganti baju juga toh. Ya udah, gue ganti baju deh. Oke, kita cari makanan dulu. Yes.
Oke, jadi ini suasana beberapa jam sebelum chaos ya. Sebenarnya sih udah ada beberapa chaosnya, cuma belum sampai gede banget gitu. Coba, bisa diinteract loh ternyata. Oh, who's a good boy? Coba ini bisa diinteract juga nggak? Oke. Ada pembicaraan seorang ibu dan anak gitu. Kita ngobrol dulu sama si ini. Aduh, kena tilang, duitnya masuk ke kantong RPD. Oke, thank you nggak tuh. Oke lah. Masih bersih nih, masih belum ada chaos nih istilahnya lokasinya. Ada Bapak Kendo. Ngobrol ah. Iya nih, jadi si Kendo tuh ngebicarain soal apa sih rumor yang katanya ada chaos di Spencer Arena. Spencer Arena. Iya, jadi banyak orang-orang yang nge-hoard, banyak yang beli senjatanya di tempatnya Kendo secara banyak karena ya karena ada rumor chaos Flashman eating kayak gitu, makanya banyak yang beli weapon di tempatnya Kendo. Mati. Ini kena kopi kanan nggak ya? Ah, enggak lah. Enggak lah, udahlah. Enggak lah, enggak kena kopi kanan lah. Ada bocil. My cup intuition tells me this girl is up to something. Dek, asalkan kamu jangan nyolong ya. Oke. Buah. nggak cuma buat bocil sama buat farm animal doang. Dirimu juga butuh buah. Aduh, ilah. Oke. Lazy people's meal alias makanan instan. Oke, siap. Oke lah. Oke, di sini ada laki dan perempuan. Ngegas. Nggak boleh gitu, Kevin kadang-kadang. Tawan nyolong nih si bocil. Gua kejar loh. Apaan nih? Stupid threats. Lo gitu-gitu ya? Itu yang nyebarin virus tau, Vin. Ah, mana dah? Oh, banyak banget lagi. Tuh, ada lagi di situ. Nggak bisa diajak ngobrol ya. Gue mau nyari bot chill. Tapi ya udahlah. Bablas gitu. Padahal gue pengen nyari bot chill. Oke lah, tak apa. Oh, ini kondisi bug sebelum chaos nih. Tapi untuk golongan sebuah mod ini banget loh, niat banget gitu loh, istilahnya sampai buat ruangan baru, terus apa sih namanya, sampai ada interact ke NPC-NPC-nya segala macem, meskipun apa sih namanya, percakapannya sini nggak ada dubbingnya ya, wajar lah ya namanya juga mod gitu kan, cuma ini buat gue tergolong niat loh. Dan ini memang mengingatkan gue sama ya Outbreak, karena kan Resident Evil Outbreak itu settingannya ya memang sebelum dan selama
pandemi di Raccoon City Outbreak gitu. Oh, Mbak Jill sama Elza. Wow. Seriously? Ini lagu di bang nggak kena kopi kanan lah ya kayaknya sih. Kalau kena kopi kanan repot gue. Ampun. Ini si Kevin sama si Jill berantem perkara zombie outbreak yang ada di jalan. Istilahnya memang di sini zombie outbreak belum menyebar banget, cuma di beberapa titik udah ada. Ini kalau gak salah sekitaran jam 8, jam 9. Pokoknya kurang lebih sejam atau beberapa, ya sejaman sebelum outbreak lah. Lucu. Tapi Mbak Jil bajunya oke juga sih. Jadi gitu. Mary. Aduh. Salah tanggap dong ini bapak-bapak. Dikira si Kevin nikah sama si Jill gitu. Oh God. Diajak minum. Oke. Okay. Even old enough. Elza, kalau di 98 nomor berapa ya kira-kira ya? Apa seumuran si Claire? 9... Nggak mau nebak. Pusing kalau gue nebak. Untuk kali ini gue coba nggak minum. Nanti next gameplay berarti gue minum. Oke. Okay. Sure, another time then. Oke. Okay. Dadah Mbak Elza. What's wrong with these people today? Ya mana saya tahu, saya kan ikan. Ya udah. Oke. Okay. Langsung pulang aja ah. Lupa kelewatan bocilnya enggak kecari tadi gue. Oh, di LA sini udah kebakar ya? Oke. Okay. Ini kenapa ada bisa ya? Oke, okay, ntar dulu deh. Uh-oh. Kayaknya bukan orang, Devin. Nah, benar bukan orang. Ini gue bisa balik ngambil knife nggak ya? Oke. Okay. Oke, okay, apa lu? Injak pala E. Mantap. Pala E diinjak. Tar. Volume kenceng banget di kupeng gue ya. Ampun deh gue. Injak pala E. Jebret. Mantap. Another one, he's dead. Iya, literally. Lo injek palanya ya, mak. Ya kali kagak mati. Haiya. Apa nih? Ooh, small key. Jangan
Ya kebetulan gue nggak tahu ada apa gitu kan. Tapi ini kunci buat apa ya? Nah, ini udah mulai chaosnya nih. Oke, sebanyak itu. Gua kabul. Makasih, dadah. Gua polisi tapi tidak punya senjata. Daripada gua nyari mati, mending ya ke kantor polisi lah. Ah, nolah. Aku kan tidak akan mati sepertinya. Ini ada banyak survivor di sini. 1, 2, 3, 4, 5 survivornya. Untuk dari kepolisian ada 2. 3, ding. Bisa diajak ngomong nggak? Oh, bisa. Lupa namanya dong, sedih. Oke, disuruh masuk. Ya emang real bad sih. Lalu bakal sering lihat ada notif nurunin apa? Oh, ketemu Roy di sini. Sejujurnya gue nggak tahu kok itu dari game apa ya, karena sih inget gue kayaknya di Resident Evil Outbreak nggak ada gitu. Oh, ada si Brad. Oke, okay. Salah. Pencet. Nah. Ini kalau misalkan ada suara bocor, orang lagi ngobrol tuh berarti adik gua ya. Soalnya dia lagi biasalah nge-push Valorant jam segini. Oke, okay. Ayam. Setrum dagu gue. Crazy cannibals. Oke. Okay. You are in charge of this situation until Lieutenant Brennan comes back. Oke. Okay. Oke. Okay. Defend depan ya. Ngedefend depan atau ke parking lot. Jadi gue pilih yang mana ya? Coba. Kudu kayakan dulu sih. Tar. Sebelum kita ke Aaron, kita lihat dulu. Ini Simba nggak bisa dipencet. Ini Brad, oke. Please, you have to relax. We're trying our best. Ngomong sama siapa ya? Oh, these people. Oke. 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 Oh, Catherine. Ini Catherine. Ini temannya. This can be real. Ya. Kebetulan ternyata real ya mbak. Susah dong gue juga ngomongnya. Oke, ini si Aaron. Oke. Let's see. Supposed to give you order but I have no idea. Ya lagi chaos begini jadi gak bisa mikir gak sih disuruh kemana dan kemananya. Throwing a party. So I'll go there. Oke. Aku coba stay dulu. Good luck, Aaron.
Aku mau coba keliling daerah sini dulu. Bisa nggak ya? Nggak bisa gitu. Oke. It's salah nama lagi. Kayaknya jadi zombie di habis ini. I should apa? Lo bantulah. Udah gue sendiri. Amo cuma 20 repot gue. Oke, nggak bisa ke sini. Hah. Oh. Injek kepala jebret. Astagfirullahaladzim. Oh, banyak anjay. Kayaknya mati nih yang besok ini gua. Mati gue abis ini. Oke, that's not a good idea. Modal aing. Oke. Ending pertama aku mati. Bahkan itu bukanlah ending. Oke. Let's try again. Gue gak ada load game sih, tapi gue sempet main kok, cuma sampai awal doang tapi oke, tuh gue ada 2 load game. Jadi aku akan mencoba load game. Oke. Untung aku sempet main sebentar sampai di awal dan nge-save. Bisa di skip gak ya? Oke, bisa. Nah tadi kita udah lihat ya, jadi ya udahlah, nggak usah dilihat lagi lah. Nah sekarang kita ikut si Mas Aaron ke bawah. Aaron, apalah itu disebutnya. Oke. Party. Oke. Go, oke. Kita ke bawah. Oke. Vending machine-nya masih bisa dipakai. Oh, bisa dicek cuma nggak bisa dipakai. Sorry. Oke, mesti ke basement. Tadi aku dapat kunci, cuma kayak gak bisa diapa-apain ya. Bureaucratic stuff. Serah deh. Oh, ini si bapak botak ngobrol sama yang di seberang itu, yang di seberangnya ya. Oke.
Kate apa? We shouldn't stay here for long. Ya, maaf, saya kan he's so busy and so am I. Ya lo gak serah deh. Udah gak usah komplain, no complaining. Iseng aja ngecek padahal gue tahu jalan ke basement lewat mana. Sorry. Okay. Ini jendelanya masih bagus, masih belum hancur. Kalau di gamenya sih, kalau di aslinya kan udah hancur gitu. Nah, kita ke parking lot. Allah. Tony. Okay, ini udah ke parking lot. Bisa cek sini nggak? Oh, nggak bisa. Okay. Oh. Thank you. Udahlah ya kalau bisa di ini. Tebas kan modal. Cek sini enggak? Enggak bisa. Mesti ke depan. Lala. Ini mesti dicek ya. Ah, si polisinya enggak bisa dicek lagi. Oke, kita kudu ke depan. That's five people. Ya. Oke. Iya. Some of mine. Oke, makasih lo. Okay. Udah belum ya? Oh masih ada. Oke, okay, retreat. Sip. Kita retreat. Oke. Okay. Moga aja bisnya udah deh gitu. Capek. Capek sejujurnya aku tuh. Datang lagi. Memang benar. Tepuk sini dulu deh. Lama ya. Gue mau di belakangnya si Aaron aja.
Aaron sebagai tameng, it's good sepertinya. Yeah, muteg gue. Oke, selesai. Sip, ayo. Kita balik. Oke. Baru deh, reinforcement dateng. Kamu kemana aja? Oke. Jam 9:30. 21:30. Oh, ini sebelum yang pesawat yang apa yang helinya jatuh terus ketembak itu. Jahat. Ya, ini belum ada insiden yang helikopter jatuh kok. Masih lama soalnya. Oke, nambah reinforcement. That's a good thing. About that, Chief Iron sudah ngumpet langsung ke ruangannya dia sendiri. Ini si Marvin, Roy, sama Kevin. Ya, pada akhirnya mereka sadar. Kabar dari Stars yang soal kejadian di Arklay Mountain ya bener. Karena sejujurnya mereka tuh nganggep ya pasukan Stars tuh ngaco, mabok gitu kan. Like, gak mungkin lah ada chaos kayak gitu. Dan akhirnya udah masuk ke Raccoon City ya kalian lihat sendiri. Gitu. To be continue, yeah. Jadi itu ya selesainya ya. Aduh, gue nunggu rilis deh. Nunggu full rilisnya, gue nggak tahu sih full rilisnya kapan. But it's quite interesting gitu. Dan mungkin setelah ini gue bakal main lagi untuk nyari ending yang lain. Ya, cuma ya nggak gue rekam. Akan ku nikmati sendiri. Iya. Yeah. Pokoknya nanti kalau misalkan udah keluar modnya, gue mainin. Dan untuk kalian nih, kalau misalkan pengen gue main mod-mod Resident Evil yang lain, langsung komen aja di bawah. Soalnya ya sejujurnya untuk mod-mod Resident Evil versi yang klasik tuh banyak banget. Tinggal pilih aja. Cuma ya balik lagi gue ya bingung mainin yang mana. Kalau misalkan kalian ada saran, langsung komen aja. Jangan salah loh, saran-saran kalian tuh selalu dibaca baik sama gue ataupun sama Babe. Ya udah, ini adalah list name yang ngajain. Udahlah, paling sampai situ aja lah. Thank you banget yang udah pantengin kasih lo ID baik kontennya Babe Kilsik ataupun kontennya Mbak Queen. Pesan gue adalah jaga kesehatan. Ya udah, Mrs. Queen pamit. Bye bye.